jadual Liga Super Malaysia 2023 LS13. Perlawanan yang akan berlangsung pada 2 Jun 2023 adalah di antara pasukan Kedah FC akan menentang Sabah FC. Perlawanan akan berlangsung pada jam 9 malam di Stadium Darul Aman. Perlawanan kedua pada 2 Jun 2023 adalah di antara Kelantan United FC menentang Kelantan FC. Perlawanan akan berlangsung tepat pada jam 9 malam di Stadium Sultan Muhammad IV. Manakala perlawanan yang akan berlangsung pada 3 Jun 2023 adalah di antara Perak FC menentang Terengganu FC. Perlawanan akan berlangsung tepat pada jam 5.30 petang di Stadium Perak. Perlawanan kedua yang akan berlangsung pada 3 Jun 2023 adalah di antara PDRM FC menentang Selangor FC. Perlawanan akan berlangsung tepat pada jam 8 suku malam di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Perlawanan ketiga yang berlangsung pada 3 Jun 2023 adalah di antara Penang FC menentang Johor Darul Ta'zim FC. Perlawanan akan berlangsung tepat pada jam 9 malam di Stadium Bandaraya. Seterusnya perlawanan yang akan berlangsung pada 4 Jun 2023 ada di antara Kuching City FC menentang Negeri Sembilan FC. Perlawanan akan berlangsung tepat jam 7.30 malam di Stadium Negeri. Perlawanan terakhir adalah di antara Sri Pahang FC menentang Kuala Lumpur City FC. Perlawanan akan bermula pada jam 9 malam bertempat di Stadium Darul Makmur.